Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beli ini, teman-teman. Ini no drop pelapis anti bocor untuk kamar mandi, ya. Dua komponen katanya, powder, liquid, kedap air, lebih kuat, elastis. Ini jadi kayak gini. Ini untuk apa nih? Penggunaannya untuk dapat digunakan untuk dak beton, kemudian kolam renang atau tandon, kemudian kolam ikan, kemudian ruang bawah tanah, kemudian kamar mandi, gitu ya. Masa pengeringan 1-2 jam, daya sebar ketebalan kurang lebih 2 meter persegi per 2,5 kg. Oh, 2 lapis ya, kalau 2 lapis ya. Jadi 2 meter persegi. Jadi ya udah, kalau misalkan diluruskan berarti per 1 meter persegi itu 1 kilo gitu aja ya. Di sini sih tulisannya kurang lebih 2 meter persegi per 2,5 kg. Itu 2 lapis. Jadi kalau saya boleh katakan 1 meter persegi per 1 kilo begini. Gitu aja ya. Daya tutup 2-3 lapis. Cara aplikasi roller, kuas, trowel. Oh ya. Oke, enggak perlu dibaca ya kalau ini ya. Udah, begitu aja. Tadi aja yang penting ya. Isi bersih 2,5 kg. Oh, ini 2,5 ya. Ini 2,5 kg per set. 2,5 kg set. Jadi ini untuk 2 meter persegi. Oh, gitu ya. Jadi segini itu adalah untuk 2 meter persegi gitu aja ya. 2 lapis, untuk 2 lapis gitu. Oke, jadi segini, beli segini ini 55.000 harganya. Beli segini itu adalah untuk kurang lebih 2 meter persegi ya. 2 lapis nantinya, 2 kali itu ya. 2 meter persegi, untuk 2 meter persegi. Oke, dilihat ini begini gimana ya? Oh, gini ya. Komponen A, komponen B, nggak kelihatan kayaknya. Komponen A, komponen B. Oh, gitu ya. Oke, kita akan cek ya. Kayak gimana ya, folder itu. Ini semennya. Wah, mantep. Oh, gini ya. Ini semennya. Ini cairan. Ini semennya. Ini cairannya. Tinggal disatuin secukupnya ya, diatur gitu kan. Oke, jadi segini ini harganya teman-teman 55.000 ya. Jadi segini itu adalah untuk kalau kita baca ya di sini ya, untuk 2 meter persegi ya. Ini berat bersihnya 2,5 kg untuk 2 meter persegi. Jadi kalau misalkan kolam kita ada 4 meter persegi ya, berarti 2 begini belinya ya. Berarti 2 begini. Ini paling minim ya. Ini kemasan 2,5 kg. Harganya 55.000. Kalau di toko dekat rumah saya ya. Untuk ngelapis itu tuh, untuk ngelapis apa namanya?
atasnya, ya kan? Itu kan banyak bolong, apa namanya, yang dekat-dekat dekat-dekat pakunya tuh, ya. Agar mantap. Terus banyak tuh teman-teman tuh sampai kesana tuh diulang. Ya demikian teman-teman yang bisa saya informasikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat informasi ini, ya. Demikian. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.